sementara adalah OTG, dan 8 berikutnya adalah mereka yang bergejala ringan. Dan masing-masing sudah diisolasi, jadi ruang isolasi kami sudah bertambah total menjadi 6 kamar. Jumlah penderita sekarang sudah menjadi 44 orang. Kalau kami di sini, kami lakukan seperti sesuai dengan petunjuk di revisi 5, yaitu berjemur di pagi hari, olahraga, kemudian kami juga memberikan ekstra puding, makanan tambahan, kemudian makanan juga sudah sesuai dengan gizi yang seimbang, terus kemudian kami multivitamin juga terus memberikan, terus obat-obatnya juga tergantung dengan gejalanya.